Hello YouTube, selamat datang di channel saya. Kali ini saya kedatangan sebuah kamera baru. Ini Panasonic Lumix TZ90. Ini saya beli di Wikipedia. Available di Wikipedia. Nah, kamera ini saya dapatkan seharga 5 juta lebih lah. Untuk kamera ini sendiri itu keluaran tahun 2017 ya. Kalau memang teman-teman pengen kamera yang model baru atau yang tahunnya masih muda, mungkin bisa melirik Canon PowerShot SX750 karena itu keluaran tahun 2018 bulan Agustus kalau saya tidak salah. Dan ini keluaran tahun 2017. Tapi tidak apa-apa. Oke, kali ini saya akan unboxing kamera ini. Untuk reviewnya sendiri saya tidak akan bahas ya, karena sudah banyak videonya di YouTube. Tapi kalau teman-teman masih ingin melihat review dari kamera ini, dapat teman-teman lihat di channelnya Mas Tommy. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke. Oh iya, di akhir video nanti akan saya sematkan beberapa video dan foto hasil dari kamera ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini pertama kotaknya ya. Oke. Dan seperti teman-teman lihat, ini posisinya sudah tidak tersegel lagi karena tadi sebelumnya telah saya buka dulu untuk melihat kelengkapan dari kamera ini. Jadi segelnya rusak. Dan ya, seperti ini saja kotaknya, seperti biasa. Kita lihat isinya apa saja. Pertama ini ada apa ini? Ini kita kitabnya untuk buku panduannya. Kita singkirkan dulu. Dan lalu ada kartu garansi dari Panasonic. Oke, kita singkirkan dulu. Dan lalu, tele ini. Nah, ini sebenarnya tempat baterainya tadi ya. Namun karena sudah saya coba dulu kameranya, jadi kamera baterainya sekarang ada di dalam kameranya. Kita singkirkan dulu. Lalu kita lihat di sini, ini ada chargernya ya. Apabila kamera-kamera pocket itu ada charger seperti ini, maka artinya kamera ini tidak dilengkapi dengan charger eksternal. Jadi bagi teman-teman yang ingin charger baterainya itu secara eksternal seperti kebanyakan Canon, itu teman-teman harus membeli secara terpisah. Ini chargernya berapa ini ya? Berapa volt ini? Nah, ini outputnya 5 volt. Oke. Kita singkirkan dulu. Lalu ini ada tali gantungannya yang untuk nanti kita pasang di kameranya. Lalu ada, nah ini kabel USB yang digunakan untuk mencharger kameranya. Coba kita keluarkan dulu. Nah, ini chargernya. Ini kabel USB-nya. Oke, kita singkirkan dulu. Dan yang terakhir ini ada kameranya. Kotaknya kita singkirkan aja ya. Kita keluarkan dulu kameranya. Ini dibungkus dengan bubble, plastik bubble. Ayo kita keluarkan. Ini deh kameranya. Panasonic Lumix TZ90. Yang saya suka dari kamera ini adalah autofocusnya cepat, layarnya bisa di flip seperti ini. Nah, ini bisa di flip, dan zoomnya itu yang panjang. Jadi kita coba. Kalau kita lebih panjangkan lagi, panjang sekali. Oke. Mungkin kalau untuk unboxing mungkin sekian aja ya.
tidak ada lagi yang bisa di unboxing. Dan selanjutnya teman-teman dapat menyaksikan beberapa foto dan video yang diambil dengan kamera Panasonic Lumix TZ90. Ini adalah tes zoom dari Panasonic Lumix TZ90. Saat ini zoom optikalnya sudah maksimal. Mari kita coba zoom digitalnya. Oke, sudah mentok. Seginilah zoomnya. Cukup stabil ya. Untuk yang kali ini resolusinya diganti menjadi 4K 30 fps. Tes berjalan seperti biasa menggunakan resolusi 4K 30 fps. Dan ini tes lari dengan resolusi 4K. Lumayan. Ini adalah video dari Panasonic Lumix TZ90 dalam keadaan diam. Ini menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Nah, ini adalah video ketika dicoba sambil berjalan pelan. Stabil sekali ya. Nah, ini hasil video sambil berlari. Cukup stabil. Nah, ini video yang diambil menggunakan resolusi 4K 30 fps, di dalam kondisi low light ya. Low light-nya ini tidak terlalu low lah, tidak terlalu gelap. Oke, seperti ini. Dan ini low light yang diambil menggunakan resolusi Full HD 60 fps, di dalam kondisi low light yang tidak begitu low. Kalau melihat di screen-nya bagus sih pencahayaannya. Sekarang ini transisi dari low light ke yang agak terang. Resolusi yang digunakan saat ini Full HD 60 fps. Oke. Nah, saat ini akan kita lakukan transisi dari gelap ke terang di resolusi 4K 30 fps. Ada sedikit jeda ketika mengarah ke tempat yang lebih terang. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor memori. Tidak secepat tadi menggunakan Full HD 60 fps.
Oke, sekian dulu video review kali ini. Dan seperti inilah bentuknya. Dan tadi juga teman-teman sudah lihat bagaimana hasil foto dan video dari kamera pocket ini. Tolong komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe channel saya ini dan di follow Instagram saya di @benny_spt. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.